Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kita Iman ada dua soalan nak tanya. Okey, saya cuba jawab eh. Soalan ni soalan 10 markah. Dengar eh suara saya. Dengar. Sarul, kau tak payahlah, ni soalan admit. Sorry. Okay, kita tengok soalan yang pertama dulu eh. Tapi nak tengok boleh juga Sarul, tak ada hal. Kak Mamak ni. Wah, ni yang nasi bungkus plastik hitam lah. Okey, rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O dan berjari 10 cm per sektor APB. Bagi sebuah bulatan berpusat PP, garis lurus AP dan garis lurus BP adalah tangen kepada bulatan masing-masing DQ dan DR. Okey, tangen. Okey, soalan dia, cari panjang A ke B. Okey. Masalahnya kita tak ada apa dia punya jejari. Okey. Korang nampak eh yang saya tulis sampai? Nampak. Nampak eh? Okey. Saya dah cakap kalau jumpa soalan ni jadikan dia segitiga. Okey, kalau ni 60, yang ni akan jadi 30, yang ni akan jadi 30. Sekarang ni, ini sama panjang ni eh, sebab dia tangent eh. Ah, sama panjang. Sekejap eh. Kita nak cari ini dulu. Apa kaitan sudut ni dengan yang ni? Yang setanda dengan ni. Okey, sedikit balik segitiga dia. Tiga puluh darjah. Yang ni kita nak cari, yang ni 10. So, apa kaitan yang ni dengan yang ni? Apa kaitan dia? Ini hipotenus. So apa kaitan yang ni tentangan dengan sebelah? Tan. Tan.
Tan 30 darjah sama dengan 10. Kita selebarkan ni X ni. So yang ni X tan 30 darjah sama dengan 10. So X sama dengan 10 bahagi tan 30 darjah. Okey, cuba kita dapat berapa? 10 bahagi tan 30 dapat berapa? Puluh bagi tan 30 dapat berapa? Berapa? Tujuh belas poin tiga dua. Ini 17.32. Yang ni pun 17.32. Okey. Kita nak cari A ke B. Okey. Kenapa saya cari B? Tak perlu pun. Okey, kita nak cari A, B yang ni. Okey, kejap. Okey, sekarang kita tak ada yang ni. Tapi, kita ada yang ni. Ni 17.32. Yang ni 10. Jadi kita guna yang ni. 17.32 tambahkan dengan 10, korang dapat 27.32 sebagai dia punya jejari. Okey. Nak cari panjang lengkuk AB pakai formula apa? Yang mula-mula yang saya ajar. S sama dengan J pi. Jauh sangat suara tu. S sama dengan J theta. Okey. Theta dia, theta dia sekarang kena tukar, iaitu 60 darjah. Nak tukar pada radian buat apa? 60 darab 2.142. Nak tukar pada radian? Nak tukar pada radian 180/3.142. Nah itu nak tukar sudut, nak tukar pada radian. 60 darab 3.142/180. Okey. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Satu poin kosong lima. 1.047. Biar ni Okey, S sama dengan J theta. J dia tadi 27.32. Radian dia 1.047. Okey. Dara, dapat berapa? Dua puluh tujuh poin tiga dua darabkan dengan 1.047. 28.60. Betul tak? Ada jawapan ke ni, Iman? Ada, cikgu tak bagi. Dia tak bagi? Ni macam soalan percubaan ni sebenarnya. Mana kau dapat soalan ni? Cikgu sekolah bagi. Sekolah bagi. Ni soalan percubaan ni. Percubaan negeri mana tah. Okey. Okey, ada. Okey, faham tak? Ada apa-apa nak tanya?
Okey. Kalau macam tu saya teruskan eh. Dah dapat panjang EB, sekarang nak cari luas kawasan yang berlorek. Okey, kalau nak cari luas kawasan yang berlorek, banyak benda korang kena buang kat sini. Okey. Cari dulu luas keseluruhan sektor. Kalau luas sektor, apa formula luas sektor? Formula luas sektor. Formula kedua yang saya ajar dalam bab ni. 1 per 2 darab J kuasa 2 darab theta. Ha. 1 per 2 darab J kuasa 2 darab theta. Okey, 1 per 2 J dia tadi kita pakai yang sama iaitu 27.32 kuasa 2 theta dia 1.047. Okey, cuba darab dapat berapa? Satu per dua darab 27.32 darab 27.32 darab 1.047. Okey, dapat berapa? 14.30. Ha? Kuasa dua, oh jap. Kuasa dua. Ini darab dua kali. Kalau saya buat darab dua kali. Dapat berapa? 390.73. 390.73. Ini untuk luas untuk semua. Kita bukan nak luas untuk semua. Okey, sekarang kita nak cari luas segitiga ni pula. Okey, balik pada segitiga tu. Okey. Kita ada dia punya tapak iaitu 17.32. Lepas tu dia punya tinggi 10. So segitiga 1 per 2 darab 10 darab 17.32. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? 86.6. Okey, 86.6 kan? Itu untuk satu segitiga. Sekarang ada dua. Kita nak buang dua-dua. So darab dua. So dapat berapa? 173.2. Okey. Okey, yang ni kita dah settle. Haa, dah settle. Haa, sekarang tiga yang ni pula. Alright, okey. Segitiga kita settle. Okey, yang ni tadi 30 betul. Yang ni 90. Okey, tengok segitiga yang saya tandakan ni. 30 90. Sini berapa? Sini berapa? 60. 30. 90. Sini berapa? 60. Ah, 60. Kalau sini 60, sini pun 60. Jadi bahagian luar ni berapa nilai dia? 360 tolakkan dengan 60 tolakkan dengan 60 dapat berapa? 240. 240. Ha, sama juga kita guna formula yang sama. Masalahnya 240. Jadi kalau 240 kita nak tukar kepada radian, 240 darabkan dengan 3.142 bahagikan dengan 180. Okey, dapat berapa?
4.189. 4.189 radian. Betul eh? Seorang dia cakap masa ni kalau salah. Betul eh? Okey. Okey, nak cari luas. Luas kawasan tu setengah J kuasa 2 peta. Setengah J dia sama eh? J dia 10. Yang ni kita nak cari luas kawasan ni. J dia 10 eh? 10 darab 10 darab 4.189 radian. Okey, berapa? Dua ratus sembilan point empat lima. 209.45. Okay, so kita dah ada luas untuk segitiga ni. Kita dah ada luas untuk bahagian ni. Kita dah ada luas untuk semua. Luas untuk semua tadi 350. So luas kawasan merorek 390.73 tolak 209.45 tolakkan dengan 173.2. So dapat berapa? Dapat sikit je, tak sasa jawapan dia. Berapa jawapan dia? Sikit je jawapan dia. Rp390.73 tolak 209.45 tolak 173.2 dapat berapa? 6.08. Dapat? 8.08. 8.08. Itulah jawapan dia. Okey, ada apa-apa yang tanya? Tu je dia punya jawapan. Ini taraf soalan SPM. Lepas tu sekretari tu kalau rajin sikit buat soalan ataupun cikgu bagi, bolehlah tanya sir. Tapi konsep dia tetap sama. Kalau korang tengok konsep dia tetap sama, iaitu dia akan ada segitiga. Mesti ada lukis segitiga pasti. Okay. Pasti akan lukis segitiga. Jangan hantar mesej eh. Kalau hantar mesej sir memang tak baca. Kalau admit saya tak baca. Okey, nampak? Mesti ada segitiga. Kan saya dah pesan? Kalau ni, pastikan segitiga tu dibahagi dengan separuh. Konsep yang sama. Okey. Okey eh? Tak ada soalan eh? Nanti korang boleh study balik eh? Okey, jom tengok soalan satu lagi. Ni pun soalan ni juga ke Iman? Sudah bagi, cikgu bagi. Iman? Sir. Kelas KAA ke? Kelas Imran pun sama. Kelas Imran pun sama. Cik, nanti macam mana dapat jawapan jangan cakap kat cikgu, cakaplah. Kami bincang dah. Okay. So soalan ni lukisan dia sama juga. Ada bentuk segitiga semua tu. Okay. Dia ada bagi sudut tu. Kalau korang tengok ada tulis 4.6 radian tu. Nanti kita tengok sama-sama. Apa dia eh. Lepas tu dia ada bagi. Ni sebaru jawab dengan budak SPM. Yang baru habis SPM ni. OAOP eh. Macam ada dalam buku sir. Okay. So kita tengok sekejap eh soalan ni. Bagi saya lukis dulu gambar rajah.
Okey, yang tu dia bagi pi per 6 radian. Ataupun korang boleh tukarkan dia kepada perpuluhan. Pi kan 3.142. Jadi kalau korang bahagikan dengan 6, korang akan dapat 0.523. Ataupun guna terus pun boleh. Okey. Lepas tu dia ada bagi OAOP. OAOP. Pat nisbah tujuh. Okay, nampak ya gambar rajah senuki tu? Nampak tak? Nampak. Okay. Okey. OA 4 bahagian, OP 7 bahagian. Kalau ni 4 bahagian, yang ni O ke P 7. Bermakna yang ni 3 bahagian. Sebab ni keseluruhan dia 7. 7 tolak 4 dapat 3. Ni 4 darab 2 dapat 8. 3 pun kena darab 2 dapat 6. Bermakna dia punya jari dia adalah 14 cm. Okay. Soalan yang pertama, panjang A ke P. A ke P. Mana AP dia? OP tu atas tu. Panjang A ke P ke? Iman, soalan ni yang pertama tu. Tak nampak tu. Satu markah je. Jadi korang janganlah buat terus tulis jawapan. Tulis juga soalan itu. Korang tulis juga 3 darab 2 dapat 6 cm. Dah tu je. KB. Soalan kedua. Dia minta perimeter kawasan yang berlorek. Okey. Nak cari perimeter, korang kena cari ni dulu. Panjang lengkok. So nak cari panjang lengkok, korang kena guna S sama dengan J theta. Okey. J dia tadi adalah 14. T
Theta dia tadi adalah pi per 6 ataupun 3.142 bahagi 6. Okey, dapat berapa jawapan? Dengan kereta. Apa ya? Betul eh semua? Betul. Okey, 7.33 ya ni. Okey. Dah dapat ini. Sekarang nak cari ni pula. Perimeter kan? Ha, ni pula. Okey, segitiga. Sekarang ni pi per 6 tukarkan kepada sudut, darabkan dengan 180 darjah, bahagikan dengan pi. Ha, yang ni korang boleh potong. So nanti korang dapat 30 darjah. So sini jawapan dia 30 darjah. Kalau tak cari, tekanlah kereta. Okay. So apa kaitan sudut ini, iaitu 30 darjah ni, tentangan dengan hypotenuse? Apa kaitan tentangan dengan hypotenuse? Sin. Sin. Jadi sin 30 darjah, tentangan kita nak cari, bahagikan dengan hypotenuse 8. So x sama dengan 8 darab sin 30 darjah. So dapat berapa? Markah dia pun besar. 5 markah. Berapa? 4. 4. Dapat 4 cm. Okay, settle. 4. Yang ni pula. Alah, banyaknya nak kena cari. Kalau nak cari ni, tengok balik segitiga tu, kita kena cari ni dulu. Sebelah bahagikan dengan hypotenuse. Apa kalau sebelah bagi hypotenuse? Apa kaitan trigonometri dia? Sebelah bahagi hypotenuse. Cos. Cos. Cos 30 darjah, sebelah kita nak cari hypotenuse 8. Jadi x sama dengan 8 darab cos 30 darjah. Dapat berapa? Enam point sembilan dua lapan. Betul tak? 6.928. Betul tak? Betul. Betul eh? Betul tak? Betul. Ha, cakap betul lah. Saya tak nak kira ni. Okay. So perimeter. Okay. Ni 6.928. Ni dah ada. Ni dah ada. Ni dah ada. Ni dah ada. So perimeter dia adalah 6.928 tambahkan dengan 7.33 tambahkan dengan 4 cm tambahkan dengan 6 cm. So jawapan akhirnya adalah kira. Apa? 24.258. Yes, 24.258 cm. Ah, okay. Ah, sekarang korang dah nampak dah bentuk soalan SPM apa benda.
Mesti ada perimeter. Mesti ada perimeter, mesti ada segitiga. Saya dah bagi dah awal-awal itu, saya dah cakap mesti ada segitiga, mesti ada segitiga. Okey. C. Mesti kena cari luas kawasan yang berlorek. Alah, senang ini. Luas kawasan berlorek. So cari luas semua dulu. Luas semua setengah. J kuasa 2 theta. Setengah. J dia berapa? Pi per 6. Pi per 6. Pi per 6. J dia adalah 14. Darabkan dengan pi per 6. Okey, dapat berapa? Luas untuk semua sektor. Okey, dapat berapa? Dua tempat perpuluhan. 51.31. 51.32. 31. Kan 32 sebab last kali 9 kan. Betul tak? Saya punya 51.3126. Saya dapat 51.319. Apa yang salah ni? Oi, yang lain-lain. Saya dapat macam Faris. Korang mesti tekan pi kat kalkulator ya? Korang tekan pi kat kalkulator ke korang tekan 3.142? Pi kalkulator. Tak boleh. Kena tekan pi yang 3.142. Sebab dia bagi tu, korang tak nampak ke? Dia ada bagi kat soalan tau. So kena pakai 3.142. Dapat berapa? Cuba tukar. Kena ikut pada soalan. Kalau soalan bagi 3.142, pakai 3.142. Sama. Dapat sama? 51.319. Kan? Sebab soalan ni dia bagi dekat situ dah. So sebab 51.32 Okay, so luas segitiga tapak tadi. Tapak. Jadi 4 6.928. So nak cari luas segitiga, setengah darab 4 darab 6.928. Dapat berapa? Okay, dapat berapa? Yes, 13.856. So, luas kawasan berlorek 51.32 tolakkan dengan 13.856. So, korang dapat berapa? Dapat? Yes, 37.464. Okey. Sebab itulah kalau kau tengok kalau kat soalan tu bawah tu yang kalau Iman tengok siapa yang dapat soalan ni, bawah tu adalah soalan bab kebarangkalian. Kebarangkalian form 5 yang korang akan belajar nanti hujung-hujung form 5. Okay. So itu. Stop cubaan ni, dia macam ada daripada buku saja. Okay? Boleh?
Nanti boleh study balik kat video nanti kejap lagi saya bagi. Okey, budak kelas sains dengan KA, cukup dah soalan? Ada lagi ke soalan nak tanya? Ha, ni dah overtime ni. Ni kena belanja semakan ni. Ha, okey. Nanti korang ulah lah sikit jalan kerja tu. Jangan ikut bulat-bulat apa yang saya bagi. Ubah-ubah lah sikit. Nanti semua sama je. Okay. Okay. Dah eh? Iman ada lagi eh? Tak ada eh? Dah? Tak ada. Tak ada dah. Okay. Okay. Cukup dulu. Nanti kita jumpa besok. Pukul 2.45 petang. Kelas yang sebelah kanan eh. Jangan lupa eh. Okay, terima kasih semua. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.